situ. Saudara lihat? Saya lihat. Dipukulinnya di mana? Ya dipukulin aja. Pak. Di dalam mobil atau di luar mobil maksudnya? Saya lihat kakak-kakak saya di belakang mobil udah dipukulin. Ada luka? Ya pas belum situ belum pada luka. Belum pada luka? Ya pas luka itu udah dikores saja. Oke, terus ceritakan silakan. Pas itu ya yang saya juga nggak tahu langsung dipukulin aja sama kakak-kakak lu. Suruh masuk. Ya akhirnya saya digeret-geret ya masuk sama si kakak tatal itu. Ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin. Dipukulinnya bagaimana? Pakai tangan, tonjokin. Saudara? Iya. Yang lain saudara lihat juga ditonjokin? Iya. Oh, yang memukulin siapa saudara lihat? Ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya. Pak Rudiana rekan-rekan? Iya. Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? Enggak kenal. Saudara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampe kanit itu, itunya saling memanggil. Orang dua rekan dari Pak Rudiana itu saling manggil. Okay. Manggil A, manggil E, Aris. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak mukul, pas nyampe Polres mukul. Pas sampai di Polres mukul? Boleh. Oke, saudara akhirnya masuk ke mobil. Oh, iya. Terus dibawa kemana? Ke Polres. Di Polres. Ya, lalu sampai di Polres apa yang terjadi? Saudara bisa ceritakan? Masuk gerbang dulu, berapa langkah saya turun, saya suruh jalan bebek semuanya kakak-kakak saya. Habis jalan bebek itu ada polisi 10 pada jejer itu pada mukulin, pada nendangin. Sampai kanit itu saya udah dipukulin itu udah pada berdarah, udah diinjek-injek muka saya pakai sepatu. Jadi sebelum ditanya apa-apa itu dari mobil turun itu saudara sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Belum pernah ditanya apa-apa? Belum. Saudara juga nggak tahu kenapa dibawa ke polisi? Iya, nggak tahu. Di kantor polisi saudara juga tidak tahu ya? Tidak tahu. Jadi langsung sampai sana sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Ah, terus apa yang terjadi sesudah itu? Saya suruh masuk ke kanit. Masuk ke kanit? Iya. Ke unit mana? Kurang tahu kalau ini apa itu semuanya ditutup semua, dibalik semua. Oh, dibalik semua. Iya. Apa yang terjadi ala saudara alami di sana? Ya sama, dipukulin. Cara pukulnya dan bagaimana apa yang saudara alami bisa detail saudara ceritakan? Ya masih di kanit itu masih dipukulin, masih ditendang, masih ditanya-tanya kamu mau bunuh dan mau rekosa. Dan saya kan tidak tahu-tahu, disuruh ngaku. Terus? Saya yang nggak tahu, bilang aja nggak tahu, akhirnya dipukulin terus sampai remuk. Nah terus? Ya sampai malam Pak dipukul itu Pak. Ya terus? Ya terus sampai nyampe tahanan itu jam 12 malam suruh masuk ke tahanan itu. Bukan langsung masuk Pak, langsung dipukulin dulu di depan tahanan. Oke, saudara diberikan berita acara untuk ditandatangan atau apa segala macam? Tidak. Tidak ada? Tidak ada. Saudara pernah diperiksa di depan yang ada yang menanya lalu ada yang mengetik? Gak ada. Tidak ada? Tidak ada. Nah, terus apa yang saudara alami terus? Ya langsung pemukulan itu Pak, pemukulan terus. Pemukulan terus? Iya. Yang saudara alami? Iya. Selain pemukulan apa lagi yang saudara alami? Ya kayak gitulah Pak, dipukulin terus sampai malam sampai pagi itu dipukul terus Pak. Sampai saya akhirnya bebas, mau bebas aja saya disuruh lari. Tapi saya gak lari Pak. Ditembak di depan kanit, saya tembak di depan kanit, Pak. Di depan kanit? Tembak ada dengar suara letusan? Enggak, itu pakai peluru karet, langsung kata situnya lari. Saya enggak lari, Pak. Saya berdiri di situ, tapi ditembak 3 kali. Saudara, malam itu tidur di sel atau tidur di mana? Tahanan, ya, di sel. Di sel? Sel. Sampai paginya? Sampai pagi. Masih dipukulin di situ? Masih dipukulin. Mau bebas aja, mau sampai dipukulin. Nah, kenapa saya ingin belum tanya, kenapa saudara dengar apa yang alasan polisi membebaskan saudara? Ya saya dari sore yang bilang saya nggak tahu. Kakak saya sampai pasang badan, Pak. Sampai kakak saya yang dipukulin. Saya sumpah merasa nggak kuat, Pak. Sama kayak juga pulang juga nggak bisa, Pak. Jalan aja sampai 1 bulan saya. Lapor wajib aja sampai masih dikepret balik-balik, Pak. Oke, saya paham. Ya, inilah yang Eka Sandi ini yang membela saudara kan? Saya patuh badan, Pak. Tidak apa-apa saudara saksi, keluarkan apa yang saudara alami, inilah tempatnya saudara ingin mengutarakan apa yang saudara alami, karena ini persidangan. Sampai saya kata-kata saya, semuanya tidak tahu pembunuh dan pemerkosa.
Sampai akhirnya saya bebas itu pulang dari karet jalan itu Pak, udah gak bisa jalan sampai digotong royong sama bapak saya sama kakak sama tata. Sampai mobil, sampai dapat polisi bahasa itu, sampai saya diomong balik sama wanita itu Pak. Maling apa? Padahal saya bukan maling, bukan pemburu. Tapi saya remuk dipukulin sama polisi supaya saya gak punya salah Pak. Oke, okay. Terus saudara jam berapa diberitahu saudara suruh pulang besoknya? Ya pas siang pagi itu masih dipukulin Pak, masih dipukulin. Pas jam 12 itu saya udah dipisah, udah dimasukin kanin. Satu saya diambil, tapi satu itu saya masih di kanin itu masih dipukulin Pak. Masih dipukulin terus suruh ngaku, saya bilang gak tahu, saya gak tahu itu. Orang mati apa saya juga gak tahu, tapi tetap dipukulin, disiksa sampai akhirnya gak bisa apa-apa. Dan saya udah gak bisa jalan, lalu gak bisa diri, saya di situ ditembak di hidup. Akhirnya saya bebas Pak, sore. Saudara masih ingat siapa yang memukuli saudara dari sore? Siapa aja, coba sebutkan. Namanya Aris Papua sama Gugun. Kalau yang di dalam pansel itu yang pakai gembok itu saya nggak kenal Pak. Itu saudara di kepalanya digembok juga? Pakai gembok Pak. Berdarah? Berdarah. Ada bekasnya? Ada Pak. Coba lihat, kita lihat sambil bekas. Bisa majelis? Nah, silakan. Maju. Pak. Ya, udah banyak rambutnya Pak. Udah banyak rambutnya. Sini, Pak. Oh, ini gak dijahit, dipakai kopi kemaja. Gak dijahit semuanya, dipakai kopi hitam semua. Gak dijahit. Iya, semuanya Pak dipukul sama gembok. Saudara waktu dipukulin, saudara sudah kenal ada namanya Pak Rudiana? Ya, kenal sama sekali. Sesudah belakangan, saudara tahu sekarang Pak Rudiana? Tahu. Sekarang sesudah Anda tahu mukanya Pak Rudiana, masih ingat? Ingat Pak. Sesudah ingat, saudara pernah dipukulin oleh orang tersebut yang saudara ingat sekarang ini fotonya saat itu? Tapi kayak nggak, saya ngerasa sakit itu sama orang dua itu Pak. Saudara usia berapa tahun 2016? 15.